Nah, sekarang kamu siapa nih? Temennya Vicky ya? Bukan. Gue pikir temen lo Vicky. Ternyata bukan. Sekarang mau seleb sama. Siapa namanya lo? No. Oh ini, enggak kan teman-teman. Mungkin kenalnya MYD kali ya? Michael Yuki Nobu. Tapi gue dulu di kantor, dipanggilnya Nobu. Kalau gue mau nanya, lo akan jadi BDP 9. BDP 9, 2009. 2009, gue 2008. Berarti senyaran lo ya? 2008 kan? Asal. Nah, terus pas cabut dari itu, tahun berapa? Tahun 2012. Tahun 2012. Nah, waktu lo cabut, lo langsung ke Jepang atau kerja dulu? Karena lo kan arsitek dan lain-lain. Atau apa sebenarnya? Gue arsitektur. Arsitektur. Nah itu udahannya keluar dari situ lo cabut atau lo kerja dulu apa gitu? Yang pasti setelah keluar dari kerjaan gue yang dulu, gue langsung cabut ke Jepang. Gue sekolah bahasa Jepang dan bekerja di sana. Berapa tahun? Ada 6 tahunan. 6 tahun berarti ya. 6 tahun lo di Jepang bahasa ya Nihongo Watari Masen. Apa tuh artinya? Artinya enggak mengerti bahasa Jepang. Oh. Enggak bercanda. Kalau misalkan lu gue tunjuk lo. Oh, bakal ya. Bakal yo. Song bakal yo. Berapa lama lo di Jepang kan? 6 tahun, sempat pulang balik ke Bogor. Kalau untuk balik ke Indonesia cuma untuk liburan ya. Tapi ke tahun baru. Baru bisa tahu. Nah, banyak yang nanya nih Bu, sebenarnya lo di Jepang itu kerja juga atlet basket atau gimana? Kebetulan gue memang kerja dan gue menyukai basket. Yang masih adalah di mana weekend gue itu akan bermain basket. Iya. Bidangnya sama, arsitek juga atau bidang lain? Iya, tetap di bidang arsitek. Di Jepang? Jepangnya di Osaka. Osaka. Nah, banyak juga nanya nih, pada saat sekarang ini kan udah viral, tenar, maksudnya dikenal orang lah gitu. Nah, jadi arsitek. Gua jujur sih, gua gak ada bakat jadi artisnya. Cuma, ya... gue jalanin aja apa yang ada di depan gue. Nah kayak si Vicky nih, si Vicky kan dulu pas udah tenar banyak masalah, dia malah ngambil positifnya, malah jadi artis, jago bahasa kata, ya boleh dibilang suhu lah dia ya. Sekarang Vicky ya, selama ini aku nonton Vicky asik sih dia bawaannya ya. Tapi yang pasti banyak teman-teman juga bilang kalau memang dia kecemplung hajar aja ya. Tapi tetap ambil positifnya lah. Jangan selalu dijas negatif. Semua orang pada dasarnya baik. Semua orang pada dasarnya tuh tidak punya. Ya pasti punya kesalahan lah semua orang. Kagak ada yang murni atau tanpa dosa. Nah terakhir pada saat itu lo kan boleh dibilang ngambil sisi positifnya. Ya udahlah dan lo gentle. Menurut gue gentle, banyak lo ngaku salah, banyak yang nanya pasti, apalagi cewek-cewek, banyak yang nanya kayak gimana? Mungkin mereka pertanyaannya ya, buat menurut gue sih lucu dan bikin menghibur buat gue ya. Jadi memang ada yang nanya, bang udah punya pacar belum? Ya, bang, kenapa bisa ganteng banget? Padahal menurut gue biasa aja ya. Tapi emang ganteng aslinya, bang. Cuma gue merasa mereka support dalam bentuk itu dan terima kasih banget. Nah, sempat pada saat itu belum bisa tidur pastinya. Pasti. Itu gimana sebulan? Wah, gue benar-benar ini ya. Gue merasa waktu itu capek banget, tapi gue mau tidur itu nggak bisa. Justru memang kesehatan di situ agak terganggu lah pasti. Tapi salutlah, mudah-mudahan semuanya selesai, semuanya banyak yang mendukung kok, ya kan?